Pemirsa, menanggapi telah dibukanya beberapa tempat hiburan malam di Kota Bandung, Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel berharap pihak pengelola dan pengunjung mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut agar tidak terjadi klaster baru penularan COVID-19 di Kota Bandung. Ditemui usai meninjau pengelolaan sampah di Kecamatan Mandala Jati Kota Bandung, Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel mengemukakan harapannya agar pengelola dan pengunjung tempat hiburan malam mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut dikemukakannya saat ditanya wartawan terkait telah dibukanya beberapa tempat hiburan malam di Kota Bandung. Harapan saya mudah-mudahan ya, bila ada yang direlaksasi, saya berharap semua pihak terutama dari manajemen ya, juga mereka mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada sekiranya, ya, komitmen yang sudah ada sekiranya, untuk meminimalisir ya, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saja. Juga kepada pengunjung juga saya berharap ya, pengunjung kan Dengan dipatuhinya protokol kesehatan, diharapkan pandemi COVID-19 segera berakhir dan tidak terjadi klaster-klaster baru penularan di Kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.